Maksudnya enggak jago nih siapa nih? Anak. Anak bapak enggak jago gimana? Enggak. Enggak didulikannya. Enggak, yang enggak dulikan siapa? Anak bapak atau istri bapak? Anak. Berarti anak bapak enggak mau jaga dia. Enggak ngerti apa anak kandung. Capeknya apa? Anak kandung bapak? Iya. Itu anak angkat. Anak angkat. Dari lahir. Kalau bapak jaganya gimana? Enggak santai juga. Kerja. Jadi gini Pak ya. Ini Mitra Rumah ini kemarin yang saya bawa pasiennya, ya yang saya siapa namanya Pak? Saya kan. Arus. Arus. Nah, kenapa sampai mau pulang dia? Dia bilang itu mau pulang-pulang tadi. Sayang kan, nah, iyalah belum sembuh kan? Belum sembuh, karena dia kan penyakitnya kan, ya, tumor bisa jadi kanker. Kalau nggak tumor bisa jadi kanker. Hmm. Jadi kendala bapak ini mau pulang karena anaknya sakit. Anak-anaknya tidak ada yang jaga. Ya, satu. Anak bapak satu. Tidak ada yang. Tidak ada yang ganti dijaga. Keluarga-keluarganya tidak ada. Jadi gini Mitra Omas ya, ini kemarin ibu-ibu yang tinggal di mana? Di Sedau kan? Di mana? Condong. Ibu ini tinggal di mana? Di Condong kan? Ibu siapa namanya? Siram. Ibu Siram kemarin yang saya bawa ke rumah sakit ya. Nah ini mau minta pulang. Katanya anaknya enggak ada yang jagain. Nah, enggak ada yang jagain. Kasih sampaikan sama. Ini kebetulan sesama suaminya kalau mau pulang ya itu sah-sah saja Pak ya. Nah, tapi ada tapinya lagi. Kalau kondisinya seperti itu mau pulang, dokter juga belum ada nyuruh pulang, dokter enggak ya. Ada nyuruh pulang kan? Belum. Jadi saya pulang enggak sama. Jadi enggak usah, saran saya enggak usah pulang dulu. Ya, betul. Bapak enggak usah pulang dulu, nanti ya kalau anak yang enggak mau jaga itu terlewat lah namanya orang tua ya, gitu Pak ya. Dia sih mau jaga, tapi waktu mamanya minta air, dia enggak jadi lagi. Jadi kalau mamanya minta bapak itu enggak dulu kan ya? Itu lah. Ya, iya. Jadi gini Pak, anak bapak sekarang di mana? Di pulang. Pulang. Tinggal mau isi pakaian mamanya. Oh, mau isi pakaian mamanya. Ibu nih. Itu adik. Adik ya. Jadi kalau siap hari jaganya siapa? Ibu jaga juga. Tidak boleh memang ya. Jadi ayah jadi kalau boleh kan dia bisa dagang. Ini saya buka jangan dulu pulang ya. Jangan dulu pulang lah. Tahankan aja. Bapak kerja apa kalau sehari? Saya kerja di toko sembako. Toko sembako. Kemarin uang bu, uang yang saya kasihkan sudah habis. Iyalah orang masih belum sembuh, bapak bawa antar pulang pun ya percuma juga gitu. Di rumah mau ngapain juga? Gitu. Kan kalau ibu pulang kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gitu, kalau yang sakit lah Pak. Tapi kita kan yang sehatkan, janganlah Pak. Yang mbak pulang dulu. Ya, iyalah. Di sini kan nggak ada yang dibayarkan, udah saya bantu. Iya. Jam kesedanya kemarin BPJS tuh, jam kesedah ya. Jam kesedahnya udah saya bantu urus kemarin. Nah ini kan nggak bayar apa-apa nih, obat semua nggak bayar kan? Kalau ibu bawa pulang ke rumah nanti
ya nggak ada apa-apa sih, nggak tanggung jawab gitu. Kalau saya sih nggak usah bawa, bawa pulang dulu, biar di sini aja. Karena dia mau dirusin lagi. Ya udah dirusin aja dulu, ikutin. Nanti ya, belum tahu tumbuhnya apa gitu. Nanti saya titip uang sama ibu 500.000 ya. Saya titip uang sama bapak 500.000. Bapak gunain buat keperluan lah ya. Keperluan apa gitu. Nanti saya titip uangnya. Ya sudah susah tuh pak. Sudah keterlaluan kalau nggak mau jaga. Iya saya mau jaga. Jadi kalau ibu bayang tidak ada nih, yang jaga ini siapa lah bu? Tidak buat saya lah. Bagaimana saya jaga? Tiga malam. Dan tiga malam bapak jaga? Karena ada orang yang nyampe. Ya udah gini aja, bapak jaga dulu anak bapak, jaga dulu suaminya, bapak nggak usah kerja dulu, nanti saya titip lagi. Saya tambahin 1 juta nih, jadi tambahin 500.000 jadi 1 juta, bapak pegang aja buat operasionalnya ya. Pegang dulu bu, tolong pegang saya. Ini saya titip 1 juta buat bapak ya. Nih coba dihitung dulu pak, dicek dulu. Bapak hitung dulu buat keperluan bapak operasional ya. Nah, ini sengaja saya liatin nih biar orang tahu uangnya udah saya kasihkan. Jadi Mitromas itu saya titip buat bapak dari netizen saya 1 juta. Karena sudah berapa hari tidak bekerja ya. Bapak gunain dulu buat operasional makan aja. Semua obat kan ditanggung semua pak ya. Obat semua ditanggung semuanya, gak ada masalah. Nah kalau anak bapak seperti itu ya, ya udahlah, gak usah ngarapin anak bapak. Bapak coba gantian, bapak gak usah pulang-pulang. Kalau makan di sini dekat, tinggal makan sebentar, nanti balik lagi. Mandi juga ada tempat WC-nya kan. Mudah-mudahan bapaknya nolong pak, bapak di sayang Allah ya pak ya. Amin bu, amin. Kami doakan bapak pak demi Allah. Ibu dari bapak itu. Ibu dari mana nih? Tidak pula dari mana, saya ini satu anak kamar dengan dia. Satu, oh satu kamar, satu ruangan. Ibu itu dengan dia. Mudah-mudahan bapak 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 dipanjangkan umur. Amin, 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 amin bu, amin bu. Ya? Tidak ada yang anak bapak, Allah nanti yang marah bapak pak. Iya, amin. Kami tidak bisa lah kalau tolong bapak, tapi Allah yang nanti bisa dengan bapak. Oke pak ya, ya nanti bapak jaga aja nanti masalah anaknya, biarkan dia lah. Mitromas terima kasih buat semuanya yang sudah masuk waktu zuhur. Saya mau sholat zuhur dulu. Tadinya saya mau ke tempat dedek yang kemarin itu belum sempat. Nanti coba saya lihat ada nggak dia soal jam istirahat siang. Thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitromas.